Coba kamera bisa tertangkap tidak? Kamera kami karena kami. Kenapa nih? Sahat itu di luar. Sahat itu di luar. Mana? Itu. Mana? Cok sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gasruk yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mencari penampakan ya. Menelusuri perkampungan di sini untuk mencari penampakan. Nah, semoga saja kita mendapatkan penampakan ya, karena mendapatkan penampakan itu agak susah ya Teh Herlin ya. Jadi semoga saja ya. Dan kami tidak lupa untuk selalu meminta doa kepada kalian supaya kami agar selamat terus untuk menghadapi para makhluk-makhluk ini. Ya. Kita langsung saja ya sahabat Gasruk, kita telusuri langsung. Ayo. Nah, oke sahabat Gasruk, kita akan mencoba menelusuri ya dengan perlahan. Dan senantiasa kita di dalam hati terus berdoa agar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penguasa langit dan bumi serta di alam manusia maupun alam jin ya. Karena tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Teh Rani cukup tegang. Iya, saya takut. Mungkin baru pertama kali kita akan mencari penampakan ya. Di sini. Oke, sahabat Gasruk. Tonton sampai selesai ya, jangan kemana-mana. Dan barangkali dari kalian punya rekomendasi tempat, boleh ya. Iya. Siapa tahu ingin kami datangi, boleh di DM atau enggak di komen. Dan jangan lupa di subscribe, follow juga ya kami, Gasruk Vlog. Dari tadi sudah agak terasa, sedikit terasa ya, karena memang sebelumnya kita itu ada pemanggilan untuk ruh di sini. Yang mana? Ya ternyata semuanya coba tertangkap nggak? Ketangkap. Coba kalian kamera ada gak kamu ke kamera sahabat Gasruk. Jangan lupa berdoa ya dan mendoakan kita agar selamat karena memang kita sebelumnya itu memang sengaja memanggil agar menunjukkan ya di sini dan ternyata makhluknya itu langsung merespon akan panggilan ya. Wajah Teh Rani terlihat agak sedikit tegang mungkin pertama kali ya karena ada pemanggilan untuk roh-roh di sini. Karena biasanya hanya mediasi, manggilnya itu hanya memasukkan kepada sang mediator. Dan saat ini kita memang sengaja memanggil agar menunjukkan ya, ya mungkin mudah-mudahan ada lagi gitu ya, tanda-tanda dari keadaan makhluk gaib di sekitar kita gitu ya. Ini, Darlin, ini energinya makin kuat ya, kita langsung saja. Ya kita sedikit memanggil untuk para gaib di sini. Mungkin Teh Herlin sudah terbiasa ya dengan sosok-sosok ya, yang saya mohon itu. Untuk menunjukkan ke kamera atau menunjukkan tanda-tanda keberadaan kalian di sini. Astagfirullahaladzim. Ya terima kasih untuk para gaib yang sudah menunjukkan kehadirannya. Nyeri. Kami memang di sini hanya untuk menelusuri kebenarannya. Ayo tunjukkan kembali dan dimohon untuk menunjukkan ke kamera para gaib, mau wanita ataupun laki-laki ya. Nah, buat sahabat Gasruk,
yang anti ataupun Rijal para gak. Saya di coba kamera bisa tertangkap tidak? Rani istighfar, Rani istighfar. Udah tidak ada. Istighfar, tarik nafas. Dan kita mencari ada suara gege-gege nih. Tadi itu ada, coba dengarkan ada suara ya dari arah sana. Mungkin bisa terdengar oleh kamera. Coba. Ya, terdengar. Mungkin dia hanya bisa menunjukkan dari suaranya. Dan mungkin kita akan ke sana lagi. Barangkali ada yang menunjukkan lagi. Ayo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah akbar. Anti. Enggak mau naon. Ayo. Di sini saya melihat itu yang barusan itu adalah seorang wanita ya. Mungkin dia sangat agresif ya. Ini seorang anti, bukan makhluk untuk pria ataupun bisa dibilang rija goib itu. Ini adalah sosok ini, wanita. Ini mencekam ya. Kita sengaja mencari penampakan. Saya aduh. Agak sedikit. Teherani agak shock ya untuk mencari penampakan. Oke. Assalamualaikum. Siap, Teherani, siap. Siap, siap, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap, siap, lanjut. Oke, siap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamera, bisa kamera lihat ke arah sana? Coba lebih dekat lagi kamera. Bisa? Kita rekam. Assalamualaikum. Dia hanya, dia terus eksis ya. Di sini mungkin kamera bisa lebih ininya. Dia agak lama ini menunjukkannya. Mungkin ilmunya lebih. Dia udah tidak ada lagi ya. Barusan dia ada, sekarang udah tidak ada. Assalamualaikum. Terima kasih telah tenang, kuat mah. Kuat. Rani kuat. Kuat. Cok, tenang, tarik nafas. Tenang. Kan sengaja dipanggil karena sangat eksis sekali ya di sini para makhluknya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk penelusuran di kampung ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat sosok penampakan dari sosok penampakan dari makhluk-makhluk di sini, dan mudah-mudahan juga para makhluknya bersedia ya untuk menunjukkan ke kamera, bukan hanya menunjukkan ke mata kita saja, tapi menunjukkan ke kamera agar tertangkap oleh kamera. Kita atau ya, atau mungkin saja kamera tertangkap tapi kita tidak melihat ya. Bisa saja begitu ya, ya. Ini saya sudah merasa astagfirullahaladzim ya. Dari sini memang benda-benda dari tadi sudah ada yang jatuh, ada juga yang menimpuk kita ya, kalau bahasa Sundanya mabet ya, mabet ngabek. Ngebaledog, ngebaledog, mabet, kalau bahasa Sundanya. Oke, sampai kesuk, kita langsung aja ya. Aduh. Kita terus menelusuri. Ini energinya mencekam ya, semakin
ya di sini lihat dari pohonnya juga posisi akar ini mungkin udah berapa lama. Astagfirullahaladzim. Ada juga ya yang barusan yang menunjukkan melengkap ekspresi dari alam alam tersebut. Ya tertangkap tidak sama kamera? Ada suara. Coba assalamualaikum. Jika ingin menunjukkan para gaib, para makhluk gaib, tolong tunjukkan di depan kamera ya. Suaranya agak kencang agar bisa terekam oleh kamera kami karena kami Mana? Cok center. Center mana? Mana kita kenali kok tuh? Eta. Kita tinggalin deh kamera. Ya coba jangan di center bakal kabur. Center. Sedikit aja center. Mbak Kun ya di sini ya. Terima kasih sudah menunjukkan. Coba tunjukkan kamera. Ya mungkin agak sedikit terganggu dengan kehadiran kami, tapi kami mohon izin ya untuk acara kami hanya ingin menghibur dan untuk membuktikan bahwa astagfirullahaladzim. Ada juga yang eksis, ada juga yang menunjukkan, benar menunjukkan ya. Tengororo waswae. Kamera sudah. Ada coba di sebelah sana barangkali bisa terlihat penampakan. Ini saya semakin ungapnya ruas gitu. Ya. Karena memang mungkin hawa dari makhluk di sini semakin mencekam. Jadi ekspresinya ini begitu kuat ya dari tadi. Energinya ya. Ya, ekspresi para gaib pun sangat agresif di sini ya. Ya, kita ditemani dengan Kang Jose karena Teh Rani sedikit shock dengan mencari penampakan. Jadi kita astagfirullahaladzim. Ya ada penampakan. Lihat tuh yang sebelah sana ada putih. Yang nah itu tuh yang dekat pohon tuh. Itu yang putih. Itu ini. Ini nih tuh. Oh, menghilang. Yuh, sedikit. Assalamualaikum. Nah, ini nih. Nah. Tuh lihat. La ilaha illallah. Agak sedikit maju kamera. Kamera ulung mulai kosong. Center mana sih? Ya. Oh, katanya itu terhalang sama pepohonannya. Itu tuh yang Astagfirullahaladzim. Sabar kasruk. Oh, astagfirullahaladzim. Ini agak membahayakan ya, sahabat kasruk. Aduh. Ya kalau kitanya mencoba menantang mungkin berbahaya untuk kita, tapi di sini kita tidak hanya menantang, hanya melihat. Dan memang di sini sangat ini emang bukan mitos lagi ya, sahabat Yesus. Kalau di sini banyak sekali pohon bambu. Nah, lihat itu putih. Neng. La ilaha illallah, Gusti. Bagus, Gusti. Astagfirullahaladzim. Kamera, beri kamera. Hei. Kemana? Ih, masuk ya. Udah. Mana? Astagfirullahaladzim. Cukup melelahkan ya untuk kali ini pencarian penampakan. Penampakannya
Teriani sedikit berdebar-debar. Ternyata banyak sekali ya, karena memang ini jauh dari pemukiman warga. Ya. Dan terima kasih berkat doa dari sahabat Gasur kita baik-baik saja ya. Baik-baik saja di sini. Nah, buat kalian jangan lupa di komen, share, and subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Dan jangan lupa terus menonton konten-konten kami selanjutnya. Karena kami memang membutuhkan tontonan kalian ya. Dan semoga segala urusannya dipermudah ya. Karena kalian sudah membantu kami dengan cara menonton sampai selesai. Dan barokah ya hidupnya ya. Oke. Tunggu saja penulisan kami selanjutnya. Dan jangan lupa follow juga IG-nya ya sahabat Gasuk. TikTok-nya juga ada. Sekian dari kami mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gasuk.